halal bihalal itu terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Tujuannya apa? Adalah dadekaken kulak lan panjenengan sami dadi menusa-menusa kang bisa bersatu, berpadu, bersama-sama nuju keridoan yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu dikumpulakan model kaya kene, tidak apa-apa kumu sing ngumpulakan kone ini balane dedek wae sing tekan. Iya, tapi ketika remaja yang mengumpulkan musola mustaqim, ya kan remajane gawe acara halal bihalal, sing balane kumu ya teka, maune sing limuilu kumu ya teka. Akhirnya pengikian alhamdulillah kang maune tukaran akhirnya dodoke barengan. Eh iya, siapa tahu orang anda mendelike mene orang dek enter siara ya iya dah mau ne bala mana si jine bala mengkumu pengikian dodoke bareng arep ngali lah ke kursi manding sih laku. Iya akhirnya terpaksa kan terpaksa waya bagi jabur menjawi loro iki jejabure jora iya wis sesungguis ya wis joko tersing dati kumu kan jora iya kita sing beli dati bikin wis ba iya jisiranone mah sing enak masing dodok ngarep jora aja kita sing nyocok meyaki mah kenen-kenen baik jora iya alhamdulillah. Jadi untuk menjadikan masyarakat ini bersatu berpadu bersama-sama caranya kudu sering ketemu. Kudu sering ketemu, dan Islam itu sendiri adalah bertujuan bagaimana menjadikan masyarakat ini bersatu. Makanya Islam kang diajarkan awal-awal adalah kalimatut tauhid. Apa aja kang kalimatut tauhid? Asal kata wahada yuwahidu tauhidan adalah kalimat kesatuan dan persatuan. Kita disatukan dengan kata yang sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Arep islame wong anjatan, arepan wong kopya, arepan wong patrol Indramayu Indonesia seluruh dunia. Ketika manjing ajaran agama Islam disamakan dengan kalimat yang sama bahwasanya tidak ada yang paling kuasa di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada beli kalimatnya. Pada syahadate pada kuan sing arane syahadat tauhid karo syahadat rasul. Endi jekam syahadat tauhid asyhadu alla ilaha illallah kuan sing diarani syahadat tauhid, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kuan sing diarani syahadat rasul. Jadi ya syahadat kuangga loro awalema arane syahadat tauhid karo syahadat rasul. Perkembangan zaman, perkembangan keilmuan, perkembangan orang mengambil kesimpulan, akhirnya dongol maning ana syahadat sejati, ana syahadat wangi, ana syahadat cepura, ana syahadat murbawi sesa, ana syahadat apa maning mak? Makin kopi aku sendiri syahadat lo terus ya kan dia maksud deh bakal beli paham, beli ngerti kari tinggal jawab embuh orang meru ya. Ya, iya aja sok memponis itu syahadat wangi itu akan sesat menengah mangsa ngerti ya lebah punku. Jadi jangan yang bisa aja kanda-kanda enak ngandakan syahadat tauhid syahadat rasul. Nah, kenapa? Ya karena itu adalah nanti cara dalam pengembangan ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul syahadat tauhid, muncul syahadat cepura, syahadat cepura ini beana loro, ana syahadat cepura ini amuk marukun, ana syahadat cepura ini cakra buana. Beli ngerti, menang. Ya iya, makanya bersatu. Supaya apa bersatu? Ketika kulak lan panjenengan sami hidup dalam kesatuan dan persatuan, sesuatu yang berat akan menjadi ringan, sesuatu yang susah akan bisa menjadi lebih mudah. Yang garap sawah, dewek-dewekan, ya berat. Ngowa ya tebar dewekan, rong puluh dina masih ngayar-ayar baik, arep kapan ditandur nane, wok. Ya kenapa ya? Karena memang dalam sistematika pertanian dasar sebenarnya mah ya kan bagusnya pari ditandur umur birak rolas sampai limalas pun sampai rong puluh kari nganak tebe ditandurakan kok nenek anak ya anak birak ini
Lihat maksudnya Zakaria, inilah kelemahan kita manusia-manusia modern. Padahal ketika kita bersatu, harganya akan lebih murah. Tebar demetan, rong puluh dina, nonggoni. Ya orang bu, nonggoni, pengimangkan. Pengimangkan, semangkatan, nonggoni, tebaran, seketemu, satu sewu, kipraka. Benar? Berarti bahkan jangan rong puluh dina sewengi satu sewu modalnya pira nonggoni tebaran rong juta maksudnya jangan encang bisa beli lamun tebaran segena wong satu barengan tebaran yang insya Allah kuen bibitnya elos bibit mah dewek-dewek tapi genae sing pada berarti ketika sing tebar wong satu sewengi sing nonggoni wong sepuluh dibagi kelompok berarti 10 dina sepisan berarti kita tandur kita tebar berarti mung nonggo di rong bengi 200.000 200.000 bareng kitanya kan milih dewek kon warung sekian subhanallah serangane tutu serangan apa-apa terserangan cucuk monyong beli iya lah iya tikus yang ngambrok wah mau pada tekapang jaluk dongane weh gak tau urusan tikus masun wangil di dongakakan deh paling bisa tikus beli mangan tebaran syaratnya apa aja kan syaratnya subuhana bubur abang bubur putih beli marah sun dipangani tuh gampang temen aja kan bubur abang bubur putih iya maksudnya buat tengis bapak matanya sing abang buat tengis sing kelanti matanya sing abang, wetenge sing klanti. Iya, maksudnya matanya abang, ya kan berarti melek wae nongoni tebaran kusuk. Wetenge klanti, ya aja mangan-mangan dikit sedurunge biar esuk mah. Tunggu nana, insya Allah tebarannya utuh. Bakal subuhane bubur abang, bubur. Ini cuma konon cekan lah ya ulak lan panjadang ajami dalam kehidupan ulak lan panjadang ajami balik nanti berusaha untuk apa? Untuk bisa bersatu berpadu bersama sama dan Islam dipik ulak lan panjadang ajami itu untuk bersatu beli kongkong tukaran nah iya apa ada pelajaran agama Islam kongkong noyoki agama sejen langka apa semakin kita hebat noyoki agama sejen apa semakin hebat Islam enggak juga apa semakin kita bisa mencaci amaki orang lain apa kita Islamnya akan menjadi lebih hebat ya enggak juga jadi jangan Islam ngajarakan gulak lan baja dengan sami urip supaya rukun runtut bebarengan aja belaga aja sobot aja sombong carane kumpul dari siji bagus kumpul model kayak ini nih bagus beli ketengar di melarat di suki Islam titik nana di meleban di dodok emong suki ki bagus beli ketemu bisa jadi si melarat dodok ini kursi majikan yang geletak nih sorok iya nah ya itu kelebihan kita umat Islam yang ada di tanah Indonesia mampu mempersatukan umat laka sugi, laka melarat, laka rakyat, laka pejabat semua sama di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan manusia dilatih untuk itu satu hari lima kali ongkon ngadep mari Allah subhanahu wa ta'ala begitu mancing tajuk, begitu mancing masjid wis laka rakyat, laka camat siapa sing tekane ngulu kuwi sing luru tempat benar lah ya iya bersiwan tekane ngulu ngarep kuwan iya beli lah ya iya sekalipun ora duwe sawah SD beli tutup yang tekane ngulu ngarep iya camata tekane kari ngure ya kan ninggu minggu huri di situ gulak lan panjenengan sami dilatih bahwasanya yo bukan apa-apa you are nothing maksudnya jangan di situ manusia nggak ada rasa jumawa nggak ada rasa tersinggung kenapa karena merasa sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala camat hilang camate polisi hilang polisi ne abri hilang abri ne yang ada aku hamba Allah sedang menghadap Allah subhanahu
wa ta'ala, sehingga karena rasa tersinggung bakal usning tepat pun dan semuanya sama di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu ngadep pada duhure Allahu Akbar, wayai ngadep begitu wayai ruku Allahu Akbar. Darsiwan yang ngarep pacamat yang guri delengan wak endase camat ngomongnya darsiwan waktu pun bener beli sok takon barorie tersinggung beli pak. Oh, orang biasa biasa. Ya kan ada ya, lagi orang ngurusi pokok waktu pun. Iya kan, orang lagi ngurusi pokok ngar pokoknya siapa, pokoknya siapa. Saya sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serok sejine waktu sholat. Bisa aja camat kungu ya kungu anak kungu guri serok ngadala. Terus begitu wajah kungu tekan jungkeng serok bakal beli dijecek kuburannya. Jadi bersyukur sampean bisa meledingi kuku bakal sembayang wah. Nah, ya ini kehebatan ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau tidak pernah tersinggung ketika kepalamu berada di pantat orang lain. Kita nembe ruku gitu Pak Camat, kita nembe kandak nembe ruku turun wayahe sujud gitu. Begitu wayahe sujud subhanallah dari siwane ning ngarep camat ning guri ikin dasi pacamat ning delamakan siki barang tajuk mustaqime pinggir kali sore maghrib pake lamuk kok sembahyang pake lamuk barang lamuk sing jokot gede pisan sebet kaget nyet dasi camat coba banyak dasi pacamat dipancal nyet sampe tekan kublukin jeblos ayo pak sewot beli bawah kukundok. Subhanallah, malah begitu selesai sholat terjadi percakapan indah antara rakyat dengan pejabat. Begitu celinguk dari sini, ay pak punten punten pak, iya pak camat ini, oh hari sembahyang mau suka kecek iya alhamdulillah. Di mana lagi engkau temukan model seperti itu, dan Allah sudah melatih ulalan panjenengan sami ketika kita masyarakat melakukan sholat berjamaah. Yakin mangsa ngara geger, mangsa ngara ribut, mangsa ngara tukaran. Kenapa kin ake gegere ake ribute ake tukaran? Karena beli lo ketemu mbayang jamaah, beli jamiahan, beli pengajian, beli akhirnya kapan ketemu nih, sehingga rasa curiga mencurigai satu sama yang lainnya berkembang dan mudah orang untuk mengadu domba kehidupan masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat beli lo ketemu. Belagai dadi, sombongnya dadi. Kenapa anda wong sombong? Karena beli lo ketemu karo wong. Wong belaka merasa dirinya cantik. Kenang apa? Karena menengah ini kopiah. Paling ayu dewek. Ya ini kopiah, ayu sote. Ya baturannya karo rombongannya cari ini. Dari kem sing biasa ngoyos kak. Ya iya cantik, ya cantik. Ya ngembule karo tukang. Oh ya sok keluar dari tanah kopiah metua sing hajatan encang jejer karo artis-artis karo Pia Palen, Syahrini, Nikita Willy, ya Dian Anik tewas lah kapapane juga. Lah ya iya, kenapa anda menjadi congkak dan sombong? Karena perangsalnya paling ayu. Kenapa merasa paling cantik? Karena kamu di sini nggak pernah keluar. Nggak dimangkat arep mene ditanggan dikit ora dikaki. Priben caranya kira-kira ayu klambi dijejer dingkokin serak gora iya pas je klambi ke kudungnya dingko gepok mene gepok mene iya iya kudung kibis pas tapi orang mecing je karo klambi ke ora geletak copot maning ora kudungnya ke ganti maning kudungnya sing kuning grab dingko pantes jenggo kudung kuning mene dipikir-pikir kayak mau ngarep kampanye je kita ke ora iya iya ganti sekena kudu abang nih ora iya iya akhirnya gonta ganti kudung papat akhirnya sing dinggo kudung kuan. Begitu sampian ngadengi ngadepane kaca perangsa wis ayu durung wis ayu kita wis paling ayu akhirnya gerutuk bangkat pengajian dodok grek lirik mana sih bagus kan karo kita dengok maning mana ala ayu kan karo kita kaya-kaya masih belaka beli tiga pun iya hilang kesombonganmu. Kenapa? Karena kecantikanku masih dikalahkan oleh kehidupan orang lain. Makanya sing sering ngembul ke rumbung bari aja belaka-belaka uripku
rongsone saya yang paling kaya. Isu bisa tening kopia. Kita sih metua sejaban yang kopia masih banyak kau yang lebih kaya daripada dirimu. Tapi saya bulan kemarin beli mobil, tahun kemarin beli orang aneh. Wah zaman segini tuh mobil. Ayo uang wakat orang baru begitu mobil anyar E180XX waduh anyaran apa bakal XF kredit ya biasa nih dulu Pak Camat kita meniti ini ke bakal ye kan lunas biasa nih Pak bakal XY bayar separuh pun ya kaya wah iya ya ada ya karena memang tuku mobil anyar cash karo kredit gua rakan cekap pira klaksonnya ya monitin beli kejarek kita sing kredit gua aja ganti kamu nini didit konon kak ya pun maya ora sing konten ya monine tin sing kredit ya monine tin blok wae ganti saya yang kaya itu kamu di sini coba keluar ke sana metua mengjapa bahkan dulu mana-mana subhanallah wak negara Indonesia kula dolan mengarap bulan Februari gulati mobil Avanza beli nemu pak beli nemu nih Arab mobil Rolls Royce Alphard ning tanah Indramayu singarane Alphard ning Indramayu dadi pentarise ketua dewan DPD Kabupaten Indramayu sing duwe Alphard ga ketua dewan ning kana Arab Alphard nggo dagangan rokok coba bayangin. Lah ya iya mobil Camry kene nggo pentaris para dewan ning kana Camry kanggo ngojek. Itu berarti ya kekayaan kita yang enggak ada apa-apanya. Sampian belaga, sobut, sombong. Kenapa? Karena perangsane kang paling sugih keluar dari sini. Masih banyak orang yang lebih kaya daripada dirimu. Maka untuk meruntuhkan kesombongan manusia, caranya dipin. Sering ngembul karo uang. Metu mengjapa kenalan karo kien. Yang bakal pacaran dia harus beli sombong, dia harus merajalela uribek. Ya iya menang di ngarahan selawas-lawas kulku iya siapa tahu waktu ngarahan masih sekmat posisiku nah iya kok baru jadi paham gak tindanya lebih waktu kulku nah iya lebih CS sekmat waktu semono orang masih pada pengen meraja lelai kulku alhamdulillah kuyini nanjak kita nge nanjak pas ejen makan nih bengen sampian si ngatur-ngatur kita kini masih ngatur sampian disuruh. Alhamdulillah ya itulah hidup dan kehidupan bakal kula lan baca dengan sami sering bergaul sering ketemu karo menusa akhirnya kesombongan kita hilang ternyata aku bukan apa-apa aku bukan siapa dan begitu hebat ya wong tua kula lan baca dengan sami kumpulakan anak putu dadi siji dalam acara halal di halal untuk apa? Untuk menjadikan masyarakat ini berpikir lebih cerdas. Kenapa? Karena sehebat apapun infrastruktur yang diberikan kepada masyarakat tanpa keilmuan yang memadai, maaf, infrastruktur itu akan hancur dengan sendirinya. Jadi cekan untuk membangun kehidupan masyarakat yang pertama kali adalah bangun kapasitas pendidikan masyarakatnya. Bahkan masyarakatnya pinter, ora susah dipai infrastruktur gawe dewe wong cerdas. Nah bakal wong goblok mau dipai iya kan infrastruktur dipai lampu dipai jembatan ini wong goblok kuwu kuwis mikir driven carane gang pada padang kabiti akhirnya meh penerangan jalan iya kan iya akhirnya perapatan kinana lampu yang masyarakatnya goblok dicolongi boklame. Lah ya iya digawe kaki jembatan bau dia dicopoti diuruh-uruh benar berarti untuk membangun sebuah masyarakat pembangunan masyarakat titik awal itu adalah membangun pendidikan ketika masyarakatnya itu cerdas subhanallah ini kan durung pati cerdas masyarakatnya. Nah iya ya kadang-kadang kumune bebis cerdas ke kader maning ya bu ya iya ya sendung ure makonon je PJU ditampok akan mengdidik karo adidik si primen gini bu
Ya yang beda kubu arep ngomong ya priben ora muga. Iya yang sepakat kabeh je ora. Ya iya dadi kita bayar ning PLN ana PJU nek mlayu mendudukun aku sungguh. Iya iya ya kun matakon kok kita ngomong-ngomongan darane mengkritisi maning konene. Kita matakon gini. Ya tapi takon jadi ngomong-ngomong ya karena ini kan permasalahan umum. Ini ya makanya yang umum-umum ya supaya ini anak-anak kepada ngurungu yang kubu dermayu bayar PJ ukur. Kita kan tidak ada waktu kita ngaji kan. Iya. Jadi balik mana yang mengkritik bagaimana manusia kini bersatu, berpadu, bersama-sama. Apa yang kita didik adalah keilmuannya dulu. Digarap priwen carane kira-kira masyarakat kita menjadi cerdas ndeleng sampah priwen kira-kira aja sampai buang sampah sembarangan ini kene enak penghulu paling awale sampai beli karton ikan yang bugas tugulan gedang iya kan buar itu tugulan gedang gak bisa rembak bisa ajur iki bakal rombongan pempes. Ya kenapa? Karena kesadaran masyarakatnya. 5 tahun yang lalu Pak, saya berbicara tentang sampah. Ini sampah akan menjadi musibah dalam kehidupan masyarakat kita Indramayu. Sekarang terbukti. Kenapa? Karena semua orang berpikir buangnya mengunci. Kenapa kita tidak pernah berpikir bagaimana mengelola sampah itu? Pengurakan dolanan sampah lunga haji kapur penduduknya. Mengurangkan di subhanallah ya kan lu ngeloroni sampah mampu memberdayakan sampah mampu mengelola sampah mereka menjadikan sampah sebagai penghasilan. Kenapa kita di sini sampah itu adalah sebuah bencana? Iya wis kok mana mikir aku mau urusan wong wong hebat kita mah ngojok-ngojoki bae kader gak pegawaiane. Iya kenapa sih kita tidak pernah berpikir dalam satu kecamatan iya kan karena selama ini kan bumdes kan buat mendimayune di bumdes sok patungan ada berapa desa kecamatan Anjatan kita bikin pabrik untuk mengelola sampah plastiknya diolah menjadi apa nanti sampah organiknya diolah menjadi apa. Ya berat bakal dewekan tapi bakal sekecamatan dana bumdesa dari siji kita bikin sebuah perusahaan plastiknya ditampung, diolah jadi apa, taruh mesin gampangnya jadi wadah berkat bro. Nah iya dan yang anjakan kopiak masih ada wong selamatan jadi bakal selamatan tukunnya aja mana-mana kita dewek wis duwe pabrik wadah berkat iya jekang ya ayah ya terus. Iya kenapa? Iya karena aku lalang belajar dengan saya durung tekan kono mikirnya. Iya mikirnya kita masih geger ribut tukaran golongan sajen ya rebutan kunut rebutan raya dina Sabtu dan dina Juma nenek lapor Pak kenapa di Indonesia hari apa rayanya itu beda pada sun beda saja sing beda aku tanggal rayane sun hari rayane mah pada maksudnya rayane pada cekak sing rayane dina Jumat takbirane priwen sun ya Allahu Akbar Allahu Akbar sing rayane dina Sabtu bukan haleluya pada kan pada sing takbir dina Jumat ya takbire Allahu Akbar sing rayane dina Sabtu ya takbire Allahu Akbar sing raya dina Jumat sembahyang rayane rong rakaat sing dina Sabtu rong rakaat jadi pada tapi beda pada sing beda utanggane. Ya jadi ya itu mah hal yang biasa sing ngawi kita cilik ke beda. Kok bisa jakar? Lah ya mengapa tidak arane ke wong jarekin ngitung semene jarekin ngitung semene. Iya hitungane mah pada bahkan go rumus Jawa nganggo jiman lutu. Ya iya bahkan go rumus Arab ya namane cara ngitungnya. Ala afalak iya. Ada lagi yang dengan sistematika ruqyah. Ada lagi dengan ijtima. Ya iya kongkong berbedanya pilihan. Tapi di Arab hari Jumat ya kan rayanya. Kan Arab itu kan waktunya lebih dulu kita daripada Arab. Ulu kita sote bahkan ini jam. Bahkan ini jam iya. Kalau matahari itu terbit dari timur. Suruh memang barat. Tapi bakal bulan metune kusing kulon dari Arab dikit singgelong. Saja AO sudah mau pengen gegeri bae urip. Nah ya iya sampai kapan bakal urusan bulan ya Arab dikit sing deleng karena ningkana sebelah kulon kita sing bagian
wetan, maka sholatnya kita madep meng wetan ai je kunu ji ai kunu je mani. Nah ya iya, tadi bisa aja gampang diadu domba nih jiwa kinana azaitun wong wadun di sembayang ini ngarep gelengan yang masih di haram wala nang wadun kembul dati si jiji janganlah kesin protes nih kan aku ya tapi ini begini umis menengah bakal beli ngertiku aduh gelengan yang tiktok ilo takon beli mana azaitun beli jika umis menengah iya iya kita nih terlalu lancang dalam mengambil sebuah kesimpulan. Ini jangan terlalu cepat menyimpulkan karena orang yang menyimpulkan itu biasanya salah. Kita gawe contoh longan be ngomongnya Gusti Allah kaya longan ya kacau beli dan gini tuh. Nah ya iya manusia rohnya sih Gusti Allah kabe konennya rohnya belaratan di jekang primin ya orang primin primin Gusti Allah mau orang elorat apa aja manikun roh manusia sih ngarane pelemku ditandurnya pelok cici benar. Begitu pelok cicikin kecukul, peleme uwo. Begitu pelem uwo, anak peloknya beli. Tanah pelok ini kunku. Ya pelok sing ditandur, tak pelok anyar maning gitu. Bawa pelok anyar maning. Lamun peleme anak sewo, peloknya anak pira. Bawa kita nyontoh akan makinnya, di Gusti Allah kaya pelok. Kau ini ada kesimpulannya gimana? Nah ya iya maksudnya jaga yang untuk memberikan pemahaman memakai analogi perumpamaan roh itu awalnya dari Allah tersebar dalam kehidupan manusia berarti semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala lir kaya dene pelem sing ditandur pelok begitu pelem uwo anak pelok ya kabe pelok enti ya itulah penyebaran kehidupan. Oh, iya iya makanya supaya cerdas kubari aja gampang tukare kenapa? Karena wong sing biasa tukar ku orang pati cerdas kopir sesat biasanya beli pati cerdas bakal nyala-nyala kaken ya kenapa? Karena laka pegawian ya iya ayo Ustaz Hasan Wahidin tolonglah hadiri ini ada debat terbuka iya bakal kita kapan ngurusi debatnya jadwalan pirang-pirang jadi kiai sing debat baik orang juga pegawian terbuka. Lha bakal kiai sing akeh pegaweane nguruki santri nguruki bocah. Arep kapan debat-debate? Lha terus ya memang untungnya apa sih? Ya supaya masyarakat surah, supaya masyarakat paham. Ya jendeleng ning YouTube ngaji sing bener. Ngedebat ning TikTok, ILC. Mang sepeda-peda sampai kapan lho? Ngorong sing didorong wakan sing duduk waya-wayae. Kandok BPR, yang ngancil-ngancil kaya weru-weruah kebocokunku ini bagaimana BPR macet ini begini, wis menengah aja melu-melu, ada si ngurusi dewe, ya tadi kan ya dikaji si ngorah nabung nih kono nabung-nabung gak beli-beli ya yang bakal macet, ku macet ya lalu bagaimana yang kau ada si ngurusi, jangan komentar dengan sendirinya karena awal-awal aliran sesat itu dari komentar-komentar nyeleneh yang berawal dari angan-angan dan hayalan ya sehingga ketika wong akeh ngayale akhirnya gampang nyalakakan siapa pada menusa di bupati ini ibu Nina apa ngomong eko di tempo bupati ini ibu Nina di dalam di bubrah abe kita di uribe belena yang siraku lagi durungnya ibu Nina ya lagi masih payancek yang urib orang enak orang apa siraku. Woi, iya belek. Kadang-kadang ceplok ke tempo presidennya Jokowi, jadi kita kurit ya belenak. Yang waktu zaman SBY, Singawi Suharto bisa aku melarat, belenak bisa. Ya kenapa? Ya memang kecenderungan manusia ketika pemikirannya itu tidak cerdas itu mudah menyalahkan orang orang lain. Nah kecerdasan berpikir ini perlu dilatih. Dengan apa pelatihannya? Dengan ngaji.